soal komentar Presiden Jokowi terkait dengan yang kemarin penyerangan personal itu seperti apa? Yang debat kemarin menyerang personal menurut Presiden Jokowi. Iya, saya berkali-kali diserang secara personal malah. Disebut namanya, diminta untuk belajar lagi, malah nggak bicara tentang kebijakan yang saya buat. Saya merasakan itu memang. Jadi saya malah berharap kalau mau mengkritik saya, kritiklah kebijakan, kritiklah argumen. Jangan malah menyerang orangnya. Dan coba Anda lihat, di antara kami bertiga, siapa yang menyerang personal? Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Jokowi. Dan kalau jangan menyerang personal, sekarang dilihat mana yang menyerangnya personal, mana yang mengkritiknya kebijakan. Saya insya Allah konsentrasi pada kebijakan. Ya. Ini terkait dari PHPB melaporkan Pak Anies ke Bawaslu terkait dengan isu lahan. PHPB laporkan Pak Anies ke Bawaslu terkait dengan isu lahan. Oh ya, jadi jumlah lahan yang saya sebutkan di dalam debat kemarin itu mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Jadi datanya kami mengutip Pak Jokowi. Ya. Oke. Ya. Nah, nanti Pak.